muqaddimah azab. Sedangkan Yunus telah meninggalkan mereka dan pada waktu itulah Yunus berada di dalam ikan nun. Subhanallah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila anda faham, itu tema penting, itu cerita paling penting dalam surah Yunus kerana namanya Yunus, maka faham tak satu konsep tuan-tuan yang dinamakan al-qada, al-iman bil qada wal qadar. Artinya sangka baik kepada Allah. Nabi Allah Yunus patut bersangka baik pada perintah Allah, iaitu Allah kata stay dengan dia orang, jangan tinggalkan mereka. Akan datang satu waktu mereka akan beriman. Tapi kenapa kamu tinggalkan mereka? Di mana sangka baik kamu kepada takdir Allah ataupun perintah Allah? Stay dengan dia orang. Sebab itu surah ini temanya adalah bersangka baik kepada Allah. Itulah arti qada dan qadar Allah. Surah ini mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang pasti ada hikmah. Kalau anda percaya, kalau anda lihat permulaan surah ni, dia bermula dengan kenapa mereka begitu ajaib dengan kami memilih seorang lelaki diberikan wahyu. Seolah-olah Quraisy ni dia tak boleh terima takdir, Allah mentakdirkan lelaki, manusia bukan malaikat. Mereka seperti mempertikai takdir, kan isu takdir. Lepas tu permulaan ajabat linnas, bila kami turunkan wahyu kepada seorang lelaki, kenapa mereka pertikai? Ini isu penting. Sesuatu isu penting sebabkan surah turun ni kadang-kadang Allah sebut di permulaan surah. Di permulaan surah tu dah bagi jawapan kepada kenapa surah ni turun. So kenapa pelik? So jangan bersikap pelik kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan saya duduk dengan kaum Yunus ni? Jangan kita bersikap buruk pada perintah Allah. Dan dalam surah Yunus ini satu lagi contoh menarik tentang kehebatan dan keindahan takdir Allah adalah cerita Firaun. Bertaubat ketika nyamuk sudah di sini, ada dalam surah Yunus. Anda rasa apakah poin penting? Antara poin penting yang mungkin boleh menjadi persoalan orang yang baca surah Yunus, kenapa Allah Subhanahu wa taala boleh beri masa kepada kaum Yunus sehingga mereka beriman, kenapa Allah tak bagi masa sikit je lagi kepada Firaun tanpa dia beriman? Kenapa tidak tangguhkan sikit ajal yang tanpa dia boleh beriman lepas dia terlepas pada Laut Merah? Kadang-kadang datang persoalan tu dalam fikiran kita, kenapa tak bagi masa sikit? Pukullah dia beriman. No. Allah lebih tahu siapa Firaun. Allah lebih tahu siapa kaum Yunus. Nah, ini dia sangka baik kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Anda akan lihat ayat-ayat pasal alam. Sebab Allah nak ajar kita tengok matahari itu. Ingat, bukan saja-saja matahari itu pusing. Kalau dia lawan orbit, something happen. So, tolong sangka baik kepada sunnatullah yang berlaku. Adalah hikmah di sebalik perintah Allah kepada matahari untuk terus bersinar. Anda akan mendapati makiyah ini banyak juga bercerita tentang alam. Sebab alam itu bercakap tentang peraturan Tuhan. Dan kenapa mereka boleh mentaati sedangkan kita diberikan pilihan untuk tidak taat ataupun tidak. 109 ayat tuan-tuan, banyak, bukan sikit. Tetapi so, itulah dia punya permukaan lautan. Okay, mana eh? Surah Hud, saya suka Surah Hud. Hampir berbulan-bulan saya di Radio IKIM dengan Surah Hud sebab nama surah ni surah tentang Nabi Hud. Kenapa Nabi SAW kata aku jadi berubah dengan surah ni? Subhanallah. Aku menjadi tua dengan surah ni. Tuan-tuan, kenapa Nabi seperti menjadi tua? Sebab situasi Rasulullah pada waktu ini sangat dahsyat tekanan. Dan kenapa surah ini dinamakan Surah Hud? Sebab ada satu punchline dalam ayat Surah Hud ini, ayat 55. Di mana sebijik dengan situasi Rasulullah. Lepas tu nama dia surah. Sebab ayat yang paling menggambarkan situasi Rasulullah adalah ayat daripada Nabi Hud. Nabi Hud kata bila hampir kaumnya yang gangster-gangster tubuh badan besar ni, kita orang boleh bunuh ke Hud? Kita orang boleh bunuh ke? Nabi Hud kata tu, fakiduni jami'an. Aku seorang. Korang semua pukul aku kalau berani. Fakiduni jami'an. Thumma la tunzirun. Betul kelana-kelana saya. Dia jangan tangguh lagi. Ha, pukul saya kalau berani. Oh, tu dia. Fakiduni. Aku seorang. Kau nak pukul, kau pukul. Dia akan jaga. Sebab situasi ni puannya alone. Hud keseorangan. Ya Rasulullah keseorangan ketika Nabi Hud. Ketika surah Hud diturunkan. Nabi kehilangan para sahabat. Para sahabat telah berhijrah ke Habsyah. Nabi telah kewafatan Abu Talib. Siapa nak jaga Rasulullah sekarang? Nabi kehilangan Khadijah.
Siapa nak bagi spiritual, motivational, emosi kepada Rasulullah? Dan Nabi di baling batu di Taif. Lepas tu turun surah Hud. Nabi keseorangan di Taif sampai baling batu. Tak ada orang nak tolong elak Nabi kena baling batu. Nabi keseorangan. Fakiduni jami'an. Allah ada bersama aku ketika kamu berkonspirasi untuk membunuh aku. So, surah Hud ini antara surah yang paling banyak cerita Nabi. Saya boleh katakan surah paling banyak cerita Nabi. 7 Nabi. Sebab Nabi berada dalam keadaan dari worst case scenario. Bila Nabi paling lemah semangat, maka cerita para Nabi sangat memainkan peranan. Jadi tak ada satu dua cerita, dia kena banyak cerita. Dan kalau cerita-cerita ini tak cukup dengan dengar, tak akan berjalan dengan agama. Lepas tu berlaku Isra Mi'raj lepas tu. Lepas tu perintah Allah, ini yang menyebabkan para ulama tafsirkan kenapa Nabi jadi berubat. Sebab ada satu perintah yang merumuskan 7 cerita Nabi. Apakah cerita 3 Nabi tu? Nabi Nuh dalam surah ini. Nabi Hud dalam surah ini. Nabi Saleh dalam surah ini. Nabi Lut dalam surah ini. Nabi Syu'aib dalam surah ini. Nabi Ibrahim dalam surah ini. Nabi Musa dalam surah ini. Banyak. Ramai alumni dibentangkan Allah. Kerana Nabi benar-benar memerlukan motivasi. Dan ayat yang paling touching, yang sebijik dengan situasi Rasulullah. Fakiduni jami'an. Korang buatlah, korang nak buat apa. Dia tak payah nak tangguh lagi. Korang buatlah. Allah akan buktikan kebenaran aku. Subhanallah. Allah. So tema penting ayat tema penting ayat ini adalah as-sabatu 'ala al-haq. Jangan putus asa wahai Muhammad, sabar, 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 sabar. Sebab tu perintah yang penting dalam ayat ini, Allah merumuskan 7 cerita dengan 3 patah perkataan yang menjadi logo sekolah lama saya, kisah fastaqim kama umirta. Siapa tahu dah sekolah lama. Fastaqim kama umirta Muhammad. Apa jua mereka buat, anta fastaqim. Bukan himpunan tu. Maksud saya, apa yang berlaku pada kamu? Kamu itu istiqamah. Sabar. La tatghaw. Jangan respon dalam bentuk macam melampau batas. Jangan jadi macam ISIS. Balas balik. No, no, no. Sabar. Sebab itu, sabar, 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 sabar. Nah, kami bawakan kamu seorang lagi yang bersorangan. Yusuf. See? Yusuf datang. Selepas surah. Hud. Ya, lepas Hud Yusuf. Tak cukup lagi ke 7 Nabi? Nah, aku bawa kepada kamu satu surah dia tentang seorang Nabi. Dan kesemua bapaknya dia bersendirian. Dalam telaga dia seorang-seorang, ada Allah tinggalkan dia. Ketika digoda Zulaikha, dia seorang-seorang diuji Allah. Siapa bantu dia? Di dalam penjara dia bersorangan, siapa bantu dia? Never feel alone. Jangan rasa kamu bersorangan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berseorangan ini, Nabi tak dapat support. Bukan Nabi seorang maksud saya, tapi Nabi tak ramai support. Kebetulan Darul Najwa dah mula viralkan di Facebook mereka 3 benda. Satu pihak kata, kita buang dia daripada Mekah. Buang dia. Dia tak patut ada kat bumi kita. Walaupun dia warga negara sini, keluarkan dia. Yang kedua, kalau dia tak nak keluar, kita penjarakan dia. Kita penjarakan dia. Ya, kalau dia tak nak dipenjarakan, bunuh dia. Selesai. Bunuh dia. Maka cerita Nabi Yusuf ada 3 benda ni. Cerita Nabi Yusuf ada 3 benda ni. Disingkirkan. Dihalau keluar daripada tanah air sendiri. Kemudian dipenjarakan. Kemudian, sebelum tu, hasrat awal untuk dibunuh oleh abang-abang sendiri. So, tema penting ayat ini, fiqh. Fiqh lah. Dengan tadbir Allah. Wasbir. Wala tayas. Artinya, tiada kebetulan dalam hidupmu, wahai teman-teman. Aku ada well plan untuk kamu yang kamu tidak tahu. InsyaAllah Muhammad, perjalanan kamu adalah sebijik dengan Yusuf AS. Kamu akan menang tanpa mukjizat. Kamu akan menang secara natural. Kaum kamu tidak akan dimusnahkan sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Nabi Yusuf, dia menang secara natural tak? Tuan-tuan, dia tidak menang dalam bentuk mukjizat. Di mana dia bersabar hampir 33 tahun. Baru Allah merealisasikan mimpinya. Jadi kurang 30 tahun lebih. Kemenangan akhlak dia panggil. Dan Rasulullah menang dengan akhlak. Lepas tu Nabi menang Mekah tanpa peperangan. Alhamdulillah. Al-Kahfi. Tuan-tuan lebih tahu daripada saya, insyaAllah. Haram lah. Melampau batas. Silakan. Terbaik. Saya rasa lebih terbaik untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tak terbaik. Saya tak tahu kita berfikir tak terbaik. Sebab surah ke 13, surah Ar-Ra'd, Ibrahim hijrah dengan surah An-Nahl. Empat surah ini dia mempunyai tema yang sama. Dan dia ada beginning, dia ada dia punya finale. Maksudnya dia ada permulaan dan dia ada penutup dia. Permulaan bagi cerita akidah, dia bermula dengan surah Ar-Ra'd
Dan dia berakhir dengan cerita akidah ini dengan surah An-Naml. Okay. Berita baik, kita akan cuba kompilkan ketika keempat-empat surah ini. Tetapi setiap surah ini saya akan pergi bagi dia juga. Sebab dia punya tema dia ada juga berkaitan untuk menguatkan akidah. Pertama sekali Allah gambarkan tentang konsep wahdaniyah dekat dalam puan dekat dalam surah Ar-Ra'd. Manakala dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pasal bagaimana kuat akidah al-iman billah. Okey. Poin yang ketiga dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang maqasid, apakah tujuan asal akidah. Jadi pertama tadi Allah kata akidah dengan konsep wahdaniyah. Yang kedua dalam surah Al-Ibrahim, Allah kata dengan konsep apa? Al-iman billah. Dalam surah Al-Hijr, Allah kata tentang maqasid, apakah tujuan asas dalam akidah. Dan akhir sekali dalam penutup dia, Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dengan akidah juga, tetapi Allah bagi tahu tentang bagaimana ukub ataupun akibat mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang menariknya adalah dalam penutup dalam surah An-Nahl, saya suka surah ni. Banyak kali dah kurang saya suka surah ni. An-Nahl ni kenapa dia menarik? Sungguh pun Allah Subhanahu Wa Taala beritahu tentang pada manusia yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah tak bagi tahu kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akibatnya adalah kamu masuk neraka. No. Allah tak bagi tahu dalam setahu itu. Menariknya dalam surah An-Nahl, Allah bagi tahu azab yang akan diterima itu dalam bentuk niha, gambaran tentang ahli syurga. Kamu ni tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ni lah aku nak cerita, kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cakap aku nak cerita tentang bagaimana nikmat Allah ahli syurga dapat. Makanya Allah gunakan konsep reverse psychology. Allah bagi tahu dalam bentuk yang sangat-sangat sinis, kamu tidak beriman, tak apa. Tapi aku nak tunjuk bagaimana orang yang beriman mereka dapat syurga yang sangat-sangat menarik. Okey, kita pergi pada surah Ibrahim. Itu gambaran ayat ataupun gambaran surah apa surah. Kenapa saya katakan surah Ar-Ra'd itu sebagai beginning of the akidah ini cerita? Sebab dalam surah Ar-Ra'd ini, dia konsep Ar-Rahman dengan bagaimana penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan konsep kedua Allah bawa tentang Allah yang berhak mengazabkan manusia. Pertama, Allah bagi tahu aku ini maha pengasih, maha penyayang. Aku sayang akan hamba aku. Tetapi aku juga ada hak, kalau kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ada hak untuk mengazab kamu. Itu konsep dalam surah apa? Ar-Ra'd. Saya nak tanya, dekat dalam kertas anda semua dapat surah Ar-Ra'd diceritakan surah Madaniyah ke Makiyah? Anda tak dapat orang ni. Yang surah ke Makiyah ke Madaniyah? Okey, saya ada perbezaan pendapat dengan apa yang semua dapat. Okay. Sebab itu saya tengok banyak kali ke sana ke sini. Sebab saya rujuk dua kitab. Setakat rujukan saya, saya mendapati bahawasanya surah Ar-Ra'd, Al-Hafiz Ibnu Katsir dan juga Ali As-Sabuni dan juga handphone saya sebut, dia sebutkan pasal ayat ini surah Madaniyah. Okay. Saya rasa kalau anda buka kitab yang sama yang saya rujuk, mungkin anda semua jumpa perkara yang sama. Wallahualam, setakat yang saya jumpa dan saya baca setelah saya bilik banyak kali, saya jumpa banyaknya menceritakan pasal Madani. Okey, baik. Ar-Ra'd seperti yang semua maklum, maksudnya adalah guruh. Okey, kenapa, apa kaitan dia guruh dengan bagaimana Allah nak gambarkan tentang konsep wahdaniyah? Allah tak cerita dekat dalam surah Ar-Ra'd sekalian. Kenapa Allah gambarkan tentang konsep guruh yang bila mana orang setengah-setengah orang dengar guruh ini, ada setengah pun happy, betul tak? Ada ke happy dengan guruh? Tak ada kot setakat ni. Mungkin setengah orang tu bila dengar guruh dia rasa takut sangat. Tetapi Allah tak ceritakan bagaimana guruh itu dapat menggentarkan hati mereka yang tidak beriman dan menggentarkan mungkin sekali orang yang beriman pun akan gentar mendengar guruh. Tetapi Allah tak jawab dalam surah Ar-Ra'd. Lama kita kena menanti dan kita kena baca. Sampai surah An-Nahl bahawa Allah SWT nak jawab Al-Inzar ala Qudratillah. Kamu kena lihat bagaimana Allah turunkan, bagaimana upaya Allah SWT menciptakan sesuatu. Hatta benda itu kecil maupun besar, Allah kata semua akan ada akal daripada manusia. Nampak? Makanya, anda semua kena meneliti every word dalam Al-Quran. Sungguh pun anda kena bersabar seketika sampai kena baca 2-3 surah baru dapat jawapan dalam surah Ar-Ra'd. Maka itulah hikmah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Maka kamu akan ketahuilah setiap benda itu akan ada kaitan. Okay? The beginning surah Ar-Ra'd dan perakhirannya surah Al-Ra'd. Maka habis surah Ar-Ra'd, surah daripada dia punya konsep itu adalah konsep Madaniyah. Oh, satu lagi terlupa. Konsep dalam surah Ar-Ra'd juga, Allah SWT menceritakan pasal konsep pahala. Okay? Ini permulaan Allah cerita pasal pahala kepada manusia. Kalau kamu buat benda ni, pahala dia sekian-sekian benda. Tapi Allah SWT tak ceritakan dalam ustuh, berapakah bilangan pahala? No. Okay? Tapi Allah kata, akan ada pahala bagi mereka yang mengerjakan amalan.
Dalam surah Ibrahim, Ar-Ra'du Ibrahim, dia cerita ada semua sudah telah maklum surah Makia dan cerita pasal Abal Anbiya. Siapakah Abal Anbiya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang menarik ini semua sekalian, sungguh pun nama surah Ibrahim, tapi ada semua yang terkejut sama juga trend dia macam surah Hud yang disebutkan sebagai saya bersemi budak. Sampai bila mana kita baca, bila Nabi baca surah Hud, maka berubah rambut Nabi. Makanya dalam surah Ibrahim ada semua tidak perlu terkejut. Dalam surah Ibrahim, walaupun surah itu surah Ibrahim, tetapi bukan banyak cerita Nabi Ibrahim. Banyaknya dalam surah Ibrahim cerita Nabi Musa. Kalau anda semua membaca surah Ibrahim, anda semua akan dapati majoriti dalam cerita dalam surah Ibrahim ini surah Nabi Musa. Cerita pasal Nabi Musa. Dan Allah kuatkan cerita Nabi Musa ini, risalah Nabi Musa yang nasihat Nabi Musa bawa ini, dengan cerita-cerita daripada kaum Samud, kaum Nuh dan kaum Ad. Maka ada tiga kaum Allah tunjukkan dalam surah ini untuk diberikan pengukuhan cerita Nabi Musa. Dan juga Allah SWT ceritakan tema dia dalam surah Ibrahim ini. Bagaimana kalau kamu nak mengukuhkan akidah kamu, konsep yang kamu perlu bawa adalah yang pertama tadi wadaniyah. Maka dalam surah Ibrahim Allah kata kamu kena al-iman billah. Kamu kena beriman pada Allah SWT sebagai aset atau mengukuhkan akidah kamu. Sebab empat surah apa tadi? Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahlu, semua ini cerita pasal akidah. Tetapi bagaimana nak strengthen dia akidah, setiap itu ada beza-beza tema. Okey, tamat surah Ibrahim. Surah Al-Hijr, kalau ada semua menarik dekat dalam kertas ni semua dapat. Sebab dia dah cerita dah apa benda gambaran tentang surah Al-Hijr, iaitu Al-Hijr adalah negeri kaum Samud. Nama negeri kaum Samud. Okey, Kaum Samud lah. Tetapi nama negeri yang terima semua duduki adalah Al-Hijr, nama tempat tersebut. Okey, dan surah itu diturunkan surah Al-Hijr. Dan ini adalah dia punya climax bagi cerita akidah. Allah SWT laraskan balik kita punya bagaimana matlamat kita mensesatkan akidah dengan Allah cerita pasal maqasid, pasal apakah tujuan kamu berakidah kepada Allah SWT. Maka ada maqasid asasiyah lil akidah. Ada maqasid dia, apakah tujuan kamu berakidah kepada Allah SWT, bertalian dengan Tuhan. Maka Allah laraskan balik dengan perkara tersebut. Dan kalau anda semua perasan surah Al-Hijr, dimulakan ayat tersebut dengan apa ya? Surah Al-Hijr dimulakan dengan Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Allah ceritakan, Allah mulakan dengan Al-Indar, dengan konsep pembersihan dan konsep peringatan. Sebab itu lepas alif lam ra tilka ayatul kitab, tilkal kitab wal qur'an mubin. Lepas tu Allah kata rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Okay? Jadi dimulakan dengan peringatan. Bagi end tu Allah nak bagi tahu bahawasanya kamu nak strengthen dan akidah. First kali, lepas kamu dah ada akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kamu kena tahu apakah tujuan kamu berakidah dan ada pertalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu adalah tema ketiga lepas cerita pertama daripada surah Al-Ra'du. Tamat surah Al-Hijr. Maka kita pergi pada the final ataupun the conclusion dalam surah An-Nahl, iaitu surah Makiyyah. Panjang sikit nota saya buat dekat sini sebab banyak cerita ya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pasal al-aqidatul kubra, tentang bagaimana akidah digambarkan dalam bentuk yang lebih besar. Dan apakah yang disebutkan dalam surah An-Nahl, apakah al-aqidatul kubra? Saya agak spare nak cerita pasal benda ni sebab saya agak concern dengan bagaimana persisian pendapat mereka yang mutawik apa cerita pasal tahun 3 dan 3 dan sebagainya, sifat ukur dan sebagainya. Dan saya tak pelik pun, Allah mulakan dengan wahdaniyah. Tetapi by the end, An-Nahlu ni, Allah tutup dengan orang yang berpegang pada akidah tauhid tiga serangkaian. Allah kata tentang uluhiyah. Okay? Konsep uluhiyah Allah ketengahkan dalam surah An-Nahl. Okay? Jadi bahkan, banyak mufassir menyebut al-uluhiyah ini tersebut sebagai al-aqidatul kubra. Maka akidah yang paling besar untuk kamu nak strengthen dan akidah, maka konsep uluhiyah perlu diketengahkan dekat dalam pengukuhan akidah tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah gambarkan konsep wadaniyah tu balik dalam surah An-Nahl. Konsep wadaniyah disebutkan pada surah Ar-Ra'du tadi, jawapan dia dibawa dekat dalam surah An-Nahl. Kamu nak bawa konsep wadaniyah ni kamu kena bersatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara ni bagaimana? Allah bagi tahu al-inzar 'ala qudratillah. Bahkan di strengthen dengan kalau kita baca
Anda semua boleh buka dalam surah Yasin, ayat Yasin terakhir boleh lihat tuan sekalian. Apa ayat Yasin terakhir? Inda arada syai'an ayyakula lahu fayakun. Makanya Allah bagi tahu iradat Tuhan, bagaimana kalau ada kudrat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bila adanya iradah, bila adanya kemahuan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka benda itu akan terjadi. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala tanpa, dan Allah kembali balik daripada surah Ar-Ra'd tadi, lepas adanya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lepas digambarkan tentang akidah dan konsep akidah yang berbagai, tiba-tiba ada orang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari akidah akidah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tak cerita pasal apakah azab yang akan terjadi. Sebab itu anda semua tengok surah ini tak terlalu berat dan tidak terlalu kasar. Sebab Allah cerita pasal apakah nikmat mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak cerita kalau kamu tidak beriman maka kamu akan dapat azab sekian-sekian benda. Contoh kalau saya sebagai seorang ayah, kalau kamu tak solat maka saya akan pukul. Tetapi saya tak cerita pada anak saya sebegitu. Saya kata pada anak saya, saya kata tak solat kan? Tengok akak yang solat tu saya bagikan. Apa biasa kita bagi hadiah pada anak kecil? Kita belikan teddy bear, kan? Kita belikan apa lagi? Kita belikan Play-Doh dan sebagainya lah. Maka budak kecil yang tidak ikut cakap kita tadi, dia tengok akak dia dapat, ush, bestnya orang solat ni. Maka ketika itu tidak ada lagi penyesalan. Sebab kamu telah mendapat azab kamu dan orang itu telah dapat nikmat dia. Once Allah dah judge kamu, dah come the day of judgment, kamu tidak ada masa lagi untuk kamu bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kamu tengok sajalah bagaimana kamu disinis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu, bila mana kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tengok bagaimana orang beriman dapat. Okey, itu cara Allah menceritakan dalam konsep surah Al-Ahzab. Makanya dan menariknya juga surah An-Nahl sebagai perakhiran, Allah mulakan dengan atta' amrullah. Anda boleh balik Al-Quran, manakah ayat yang mula dengan perintah? Biasa Allah akan mula dengan huruf ataupun alif lam mim ataupun tasbih subhanallazi asra. Tetapi dalam surah An-Nahl Allah mulakan dengan atta' amrullah. Terus directly kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu antara perkara menarik yang kita boleh kaji dalam surah An-Nahl. Wallahu a'lam. Diserahkan kepada Syahri untuk surah seterusnya. Surah yang terakhir. Kita insya-Allah sampai 20 di malam ni. Tidak sampai 23 faktor persiapan. Persiapan saya dengan Ustaz Jami setakat 20 je tuan-tuan. Bukan mudah sebenarnya 20 surah dalam masa 2 jam ni. Dia bukan semudah baca 5 ayat pertama ya. Dia kena study semua benda. Jadi Al-Kahfi, Maryam dan Taha. Surah Bantah. Oh, ada satu lagi. Ah, nasib baik. Sebab nampak takjub sangat dengan surah An-Nahl lagi. Makanya surah Al-Isra' dulu sekalian. Kita sambung sikit lagi ya. InsyaAllah 5 minit kita ambil surah Al-Isra'. Dan anda semua telah tahu surah ini turunkan Makiyah, surah Makiyah. Makanya anda semua tahu juga tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Surah cinta. Terima kasih. Isra' juga, Isra' ini cerita pasal dimulakan dengan subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Dan anda semua tahu cerita apa? Cerita apa ya? Isra' dan Mi'raj. Dan anda kena tengok bagaimana cerita ini, anda tak boleh nak nampak sangat tema dalam surah Isra' ni pasal Isra' dan Mi'raj. No. Cerita ataupun tema sebenar dekat dalam surah Isra' adalah cerita pasal syakhsiyah atau rasul. Tentang bagaimanakah syakhsiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bagaimana Nabi beradab ataupun syakhsiah Nabi dengan mukjizat. Yang kedua adalah bagaimana syakhsiah Nabi dalam memberikan hujat. Okey? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tema ni juga cerita pasal kedegilan Bani Israel. Mereka mempertikaikan Isra' dan Mi'raj. Mereka mempertikaikan. Bahkan ada orang yang beriman membenarkan kata-kata Nabi. Dan ada orang yang tidak mempercayai kata-kata Nabi juga. Ada juga ceritakan sebagai itu. Dan ada juga tema disebutkan dalam surah Al-Isra' ini tentang adab al-ijtima'iyah. Tentang adab-adab istimewanya apa? Sosial. Adab-adab sosial, yes. Adab-adab sosial disebutkan dalam surah Al-Isra. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tutup surah Al-Isra dengan membayangkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cukup yakin anda semua biasa baca lepas solat benda ni. Tetapi anda semua tidak tahu, mungkin tak tahu makna ataupun tak tahu cerita.
Sebab surah Al-Isra tutup dengan satu ayat yang popular. Agak-agak yang mana ya? Kita tak baca dekat dalam kita punya tu. Dia permulaan sebelum wirid kita. Rasa tak kita baca alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu nadun wa kabbirhu takbira. Allah tutup cerita surah Isra ini lepas ada pembalahan mereka Bani Israel ini. Mereka berbalah-balah tentang bagaimana statement Nabi bila mengumumkan mereka diisrakan dan dimi'afkan. Maka mereka berbalah-balah. Tetapi Allah tutup semua benda ni wa kabbirhu takbira. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Besar pun ni nak buat apa pun dia berlaku. Nampak? Allah tutupkan bahawa kamu kena mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga berlaku keajaiban yang berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Ini kehebatan surah Al-Isra. Wallahu Taala. Alhamdulillah, surah yang ke-18 adalah surah Al-Kahfi. Ia adalah surah yang popular. Tidak perlu diuraikan panjang sebab saya yakin kita sudah mengamalkannya. Namun mungkin ada baiknya kita tahu bahawasanya surah ini mempunyai dalil yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya surah ini adalah benteng penyelamat daripada makhluk yang akan muncul di akhir zaman iaitu Dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat yang pertama, Allah akan memeliharanya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Seolah-olah apabila kita nak berkomunikasi dengan surah Al-Kahfi, seolah-olah kita ingat cerita pertama dalam surah Al-Kahfi adalah cerita tentang pemuda Al-Kahfi. Seolah-olah anda perlu bersedia seperti seolah-olah anda berada di dalam gua, anda sukar untuk mencari cahaya, arus perdana terlalu tidak memihak kepada pendirian beragama anda, seolah-olah itulah situasi pemuda Al-Kahfi yang akan berlaku kepada anda. Arus perdana tidak seperti apa yang anda mahukan. Namun anda kena kekal dengan jati diri anda. Sebab itu surah ini turun seolah-olah Nabi pun sedang berada di dalam gua sebab Nabi diboikot. Itu makluman, surah ini turun ketika Rasulullah sedang habis-habisan diboikot. Mereka tak berani nak cederakan Nabi. Mereka tak berani nak bunuh Nabi. Untuk makluman, surah ni dia lebih awal daripada surah yang saya sebut apa tadi, Yusuf, surah Hud, dia kemudian. Tetapi surah ni dia sebelum. Tapi Al-Quran ni Allah Ta'ala perintahkan penyusunan tu pun kena utamakan kita. Tak perlu utamakan situasi Rasulullah tu. Sebab tu Al-Quran tidak disusun berdasarkan mana turun dulu, mana turun kemudian. Sebab bukan Rasulullah itu yang perlu dipuja. Namun Al-Quran itu untuk anda, untuk kita. Maka ada sebab Al-Kahfi dikemudiankan ataupun surah sebelumnya adanya surah selepasnya. Jadi tidak timbullah soal penyusunan ini kerana ia datang daripada Allah. Yang penting itu yang pertama tentang situasi ketika surah ini turun. Dan yang kedua, kalau anda amati 4 kisah di dalam surah Al-Kahfi, ia memang hint kepada akhir zaman. Ia memang hint kepada zaman Dajjal dan fitnah. Kisah yang pertama bukan kisah Nabi lah. Ada kisah Nabi di dalam kisah yang pertama. Allah memulakan kisah dengan kisah tentang bukan Nabi dan kisah tentang orang yang beriman tapi bukan seorang pun tapi ramai dan pemuda pula. So ini satu gambaran bagaimana untuk beriman di akhir zaman. Anda akan lebih kuat bila anda berteman dan anda akan lebih kuat bila anda ada sifat kepemudaan. Yang mana pemuda ini sifatnya adalah melawan arus. Mereka tidak terlalu terikut-ikut arus. Mereka ada idea, mereka ada jati diri mereka. Itu fitiah. Ketika arus perdana godless, tetapi mereka memilih untuk beriman. Yang kedua, satu-satunya cerita Nabi Musa. Anda tak ingatlah mana flow dah. Anda tak ingat mana dulu kemudian. Tapi ada cerita Musa bertemu dengan Fidel Jannatain dulu. Tak apalah, kita ambil Musa dulu. Inilah satu-satunya cerita Nabi Musa yang pelik berbenar. Tak ada kaitan dengan Bani Israel, tak ada kaitan dengan Firaun. Dan tak ada dalam kitab Taurat. Tak ada dalam Old Testament. Yahudi tak tahu. Yahudi sebenarnya tanya Rasulullah. Menurut Quraisy, kau kalau kau nak
dera intellectual Muhammad itu, kau nak buktikan dia memang bukan Rasulullah, sebab yang tahu makmak ni Rasul daripada Bani Israel. Mereka tahu tentang Zulkarnain, mereka tahu tentang roh, mereka tahu tentang pemuda yang lesap, hilang ratusan tahun. Tanya kepada Muhammad, dia takkan tahu, dia takkan tahu. Tiba-tiba Rasulullah bukan sekadar jawab tiga cerita ni, Nabi tambah dengan apa yang tak ada dalam maklumat orang-orang Yahudi di Madinah, iaitu Musa yang tak ada dalam kitab mereka, iaitu Musa yang bertemu dengan Khidir di hujung usia. Musa bertemu dengan Khidir. Ini pun hint pada akhir zaman, di mana anda tak boleh, ramai orang salah faham, orang tak faham apa sedang berlaku pada dunia sekarang. Anak masa kata-kata siapa role kat Anasir, tapi mungkin tidak juga, anak pun dah lupa kata-kata siapa. Kan rasa kata-kata siapa role. Ramai orang tahu akhir zaman, tapi orang tak rasa itu akhir zaman. Oh, macam tu dah lebih kurang. Maaf Ustaz kalau bukan kata-kata Ustaz, tapi yang nak yakin tahu dah rasa tu Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan. So ramai orang tahu kita di akhir zaman, tapi ramai orang tidak sedar, tidak rasa yang dia benar-benar di akhir zaman. Jadi cerita ini nak bagi tahu Musa pun salah faham. Dia sedang berada dalam situasi, apa ni yang kidik? Kau buat apa ni kidik? I cannot understand. Hanya orang yang mengikut agama saja akan faham apa sedang berlaku kepada dunia sekarang. Very godless world. Godless world. Yakianus modern. So hati-hati tuan-tuan dengan apa yang sedang menimpun. Ashabul Kahfi pun keliru, mereka bangkit di zaman mana. Mereka tidak tahu time zone telah berubah. Dan kita pun kadang-kadang tak sedar kita sedang berada di ambang Dajjal akan muncul. Kita kena terima hakikat itu. Fitnahnya sudah ada walaupun dia belum muncul. Betul, Rasulullah berdoa, fitnahnya itu, dia belum muncul. Yang ketiga pun pelik, cerita seseorang yang ada kaitan dengan kemunculannya sekali lagi di akhir zaman, Ya'juj dan Ma'juj, Zulkarnain. Dan yang keempat, cerita tentang pemilik dua kebun. Terus terang, inilah cerita yang paling unik, di mana para ulama tak ada seorang pun boleh bagi clue dia berlaku bila. Ada tak siapa-siapa Nabi yang boleh dikaitkan dengan pemilik dua kebun ni? Ada tak orang-orang soleh yang boleh dikaitkan? Memang tak ada clue langsung, sebab cerita ini seperti bukan cerita sekarang. Dia seperti cerita sedang berlaku, orang yang berbangga dengan kebunnya, lalu Allah timpulkan something berlaku kepada kebunnya. Seolah-olah cerita ini adalah satu yang sangat fresh, masih lagi berlaku. Kalau banyak cerita, anda akan nampak sejarah dan anda akan nampak hari ini. Tapi yang anda tak nampak langsung sejarah, anda nampak macam cerita sedang berlaku pemilik dua kebun. Anda baca lah tuan-tuan. Dan menariknya, empat cerita yang penuh dengan Q&A dia sama. Mesej yang pertama adalah cara beragama yang salah, iaitu cerita Ashabul Kahfi, di mana Yahudi menimbulkan persoalan-persoalan yang tak sepatutnya ditimbulkan. Berapa orang Ashabul Kahfi? Tiga ke yang keempat anjing kan? No, lima. Lima orang yang keenam. Ya, tujuh orang yang keenam. Itu bukan persoalan untuk beragama. Persoalan untuk beragama adalah apa yang ditampilkan oleh akhlak Ashabul Kahfi. Bila bangkit orang kita ni, berapa hari dia tidur? Seorang kata, sehari ikut. No. Separuh hari. Lalu seorang bangkit. Rabbukum a'lam bima labistum. Serahkan pada Allah berapa lama kita tidur. Yang penting kita lapar. Pergi beli makanan. That is our real problem today. Jangan timbulkan persoalan-persoalan rajman bila ghaib. Allah boleh beritahu berapa lama mereka tidur. Tetapi Allah kata, Kul rabbukum a'lam bima labistum. Bagi tahu pada mereka, Allah lebih tahu berapa lama mereka tidur. Tak payah bincang, benda tak penting. Di antara fitnah Dajjal adalah umat berpecah dalam persoalan-persoalan yang tidak pun penting. Sepatutnya mereka boleh mencari titik persamaan dalam perkara yang lebih penting. Sebab tu kita lemah. Kita lemah. Dan bila kita lemah, kan hadis sahih kata, bila Muslim itu lemah, iman mereka tipis, muncul Dajjal pada waktu itu. Jadi tuan-tuan, itulah situasi surah Al-Kahfi. Benar-benar beragama. Kemudian situasi Nabi Musa, cara belajar dipanggil orang mengaji, orang intelek, tapi tak jumpa Tuhan. Nabi Musa dah menggunakan segenap keintelektualannya, tapi dia gagal mentafsirkan perbuatan Khidir. Jadilah, ambillah pelajaran daripada tidak semua perkara, walaupun kita bijak, boleh ditafsirkan dengan akal. Ada perkara yang agama tak bagi tahu kita, just follow bagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Zulkarnain adalah cerita tentang kekuasaan tetapi tidak beragama.
Yakjuj Makjuj yang berkuasa tetapi menimpakan kecelakaan. Zulkarnain adalah kekuasaan orang yang beriman. Pemuda Al-Kahfi beragama yang beriman dan pemilik dua kebun. Dalam bahasa mudah, pemuda Al-Kahfi mengenai spiritual, cara spiritual yang betul. Cerita Musa, cara intelektual yang betul, cara intelektual betul. Cara untuk menjadi intelektual Muslim. Kemudian Zulkarnain lebih kepada fizikal, kekuasaan, tahta. Macam mana nak ada model yang betul bila kita ada kuasa. Dan yang keempat lebih kepada, fizikal adalah pemilik dua kebun, harta benda. Zulkarnain lebih kepada emosional, sosial, kekuasaan. Dalam bahasa hari ini orang panggil spice. Itu ada di dalam surah Al-Kahfi, tuan-tuan, di mana fitnah dah jadi serang untuk semua ni. Diserang cara beragama, cara belajar, cara menguruskan harta, cara melihat kekuasaan. Semua perkara dia cakap keluarkan agama daripada kesemua itu. Alhamdulillah, surah Maryam. Sama ada lebih masa dah. Surah Maryam adalah surah yang memuliakan wanita. Sebab satu-satunya surah yang mention nama wanita. Jarang Allah sebut nama orang. Apatah lagi wanita. Tapi ini Allah bukan sekadar sebut nama. Allah sebut surah Maryam. Dan surah ini sangat banyak digunakan oleh bidat dalam menjambatani, bukan menjambani, menjambatani dialog antara Muslim dengan Nasrani untuk menjambatani antara Christmas dengan Maulidur Rasul yang disambut di Quran dekat-dekat ni. Sebab surah ini menariknya, memang dari sudut asbab nuzul, dia adalah bekalan surah itu sebelum para sahabat berhijrah ke Habsyah. Sebab itu bila sampai ke Habsyah, para sahabat baca surah ni. Sampai menangis Najasyi bila Ja'far baca surah ni. Sebab ada titik temu dan orang kata kita dengan kamu tak ada beza kecuali garis ni. Sikit je beza, kita sebenarnya dah rapat. Cuma Trinity tu lah, itu je beza je. Yang lain banyak persamaan. Apa yang ada dalam kitab kamu rupanya ada dalam kitab kami. Siapa yang mengajar Rasulmu? Sedangkan Rasulmu bukan daripada Bani Israel, bukan daripada Ibrani. Lalu, poinnya adalah tuan-tuan, ia adalah bekalan dakwah di negeri Kristian. Bekalan dakwah di negeri Kristian. Anda berada di Eropah, surah Maryam adalah teras untuk mendekati non-Muslim Kristian. InsyaAllah. Dan menariknya surah ini, sebab itu setengah ibu-ibu membaca untuk memudahkan kelahiran. Rupanya ada kaitan dengan parenting. Saudara-saudari akan mendapati tema penting ayat ini adalah tawarufuddin lil abna', iaitu cerita lima orang Nabi yang ada kaitan dengan ayah, mak, anak, cucu. Semuanya cerita tentang mewariskan agama kepada anak-anak. Rupanya ada cerita tentang family. Surah Maryam surah family. Management, family management. Maryam jadi hebat sebab maknya bernazar sebelum dia lahir. Ada cerita pasal maknya dalam surah Ali Imran. Kita akan kenal maknya dalam surah Ali Imran, iaitu suaminya Imran, isterinya tidak diberitahu nama, melahirkan anak yang bernama Maryam. Dan dalam cerita surah Maryam, bagaimana mentoring parenting Nabi Zakaria dalam wakaf falaha Zakaria, di antara kehebatan Maryam sebab dia ditarbiah oleh seorang Nabi. Nabi Zakaria mentoring dia betul-betul. Macam mana nak jaga betul makhluk ini dengan baik. Dia terbiah, dia kaderkan betul-betul. Lepas tu ada cerita Yahya. Nabi Yahya mengungkapkan perkataan, aku akan birran biwalidah, aku akan berbuat baik pada mak dan ayah aku. Ini antara slogan perjuangan Nabi Yahya. Al-Quran bukan saja-saja rakam kan. Kemudian ada cerita pasal Isa ketika bayi menyebut, aku akan berbuat baik kepada mak ayah aku. Maafkan saya, berbuat baik kepada mak aku. Ada kata-kata itu dan bukan saja-saja itu dituturkan oleh Nabi Isa. Nabi Ibrahim ada cerita dakwahnya kepada ayahnya hanya dalam surah Maryam. Dalam perkataan dialog yang detail. Nabi Ismail Allah sebut dalam surah Maryam memerintahkan keluarganya menunaikan salat, menunaikan zakat. Subhanallah, it is a matter of family management dalam surah Maryam. Maka tuan-tuan, kita berada di surah yang terakhir, surah Taha. Dan surah ini temanya simple. Kami Muhammad turunkan Quran menyebabkan kamu terima banyak kesusahan dan keperitan. Tapi kami nak raya Quran ini bukan untuk memberikan kamu susah. Ma anzalna alaikal Quran litashqa. So jangan kamu terasa di hati seolah-olah
menjadi rasul ini membawa Al-Quran ini membawa musibah kepada kamu. No 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 no. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tuan-tuan, apabila Al-Quran ini sepatutnya tidak dilihat menyusahkan, sebab kalau sesuatu itu sifatnya susah, apa akan berlaku pada audiens? Lari. Betul tak? Maka bila Allah kata Quran ini bukan untuk menyusahkan, anda tak perlu pelik perkataan jangan lari paling banyak dalam surah ini. Jangan lari. Baling tongkat pun Musa dah jangan lari. Baling pun Musa lari. Ada dalam surah? Faham. Lagi satu, ketika Allah memerintahkan Musa pergi pada Fir'aun. Saya kata jangan lari ya? No, no, salah. Jangan takut. Perkataan jangan takut rupanya paling banyak dalam surah Taha. Sebab sifat Quran bila dia mudah, dia takkan sepatutnya menyebabkan ketakutan. Orang akan datang. Orang tak perlu takut. Umar Al-Khattab tidak sepatutnya takut. Sebab tu dia lembut hati dengan surah. Sebab sifatnya sangat mudah untuk difahami. Sifatnya sangat lembut kalau kita amati. Jadi tuan-tuan, inilah surah Taha, yang mana ramai imam-imam boleh menangis dengan surah Taha sebab uslub intonasinya pun sangat lembut. Ya, bersekali package dengan Maryam. Ini orang panggil surah intonasi lembut. Kerana selepasnya ada surah berintonasi keras, syuara keras. Nada-nada keras sebab dia nada-nada dibit. Sebab bergantung kepada kuasa. Alhamdulillah, saya kira kita berhenti setakat ini dulu.